Nah, ini sekedar informasi teman-teman, informasi untuk membantu teman-teman dalam rangka meluluskan atau mencapai grade prioritas PPG atau seleksi akademik PPG Dajab 2022. Dari mata channel telah meluncurkan e-book yang terbaru. E-book terbaru ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG Dajab 2022 yang baru kemarin itu terbit gitu ya. Jadi memang berbeda ternyata perkiraan kita bahwa kisi-kisinya akan sama dari 2021 dengan 2022. Ternyata berbeda teman-teman ya. Ternyata sekarang disesuaikan dengan era yang sekarang ya, disamakan atau disesuaikan dengan UP atau uji pengetahuan di PPG yang setelah nanti berjalan gitu ya. Harganya cukup murah teman-teman, cukup 50.000, tapi yang kami produksi hanya e-booknya dulu ya teman-teman. Hanya e-book karena ini waktunya mepet, tanggal 8 kelihatannya sudah mulai untuk tes, jadi kita belum sempat untuk membuatkan seri simulasi tryoutnya. Jadi harganya 50.000, hubungi admin di 085712166998. Silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk ya sebagai kan teman-teman itu ya, sebagai modal ya, bekal untuk teman-teman sebelum menghadapi perintah SPPG 2022. Oke, kita lanjutkan ke indikator 70 ya. Itu diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek serta dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan iptek di era global. Oke, coba kita simak beberapa soal yang terkait dengan penggunaan iptek sebagai berikut. Soalnya begini teman-teman, dampak perkembangan iptek akan melahirkan dampak positif dan dampak negatif. Oke, gitu aja. Kemudian bagaimana cara guru untuk mengajari siswa agar siswa dapat menyerap dampak positif? Jadi bagaimana cara guru untuk mengajari siswa agar siswa dapat menyerap dampak positif? Oke, kita lihat ya yang opsi A. Selalu membahas dampak negatif dari iptek, nah nanti ya dampak positifnya ya tidak terserap, malah yang ada di kepala sesuatu yang diulang-ulang akan semakin diingat, yang diingat-ingat malah dampak negatif gitu ya. Yang B, menekankan manfaat positif dari perkembangan iptek itu juga bagus ya, menekankan manfaat positif dari perkembangan iptek, tapi juga ini kurang karena di situ untuk menyerap dampak positif juga siswa juga perlu tahu untuk dampak negatifnya gitu ya. Jadi tidak hanya yang dampak positif, tapi juga perlu diketahui dampak negatifnya. Yang C, mengarahkan siswa agar menghindari dampak negatif dari perkembangan iptek itu juga tidak bisa. Jadi menghindari dampak negatif itu juga tidak bisa. Kemudian melulu menggunakan manfaat positif dari perkembangan iptek itu juga tidak bisa. Nah, maka yang paling benar opsi D, teman-teman. Mengajak siswa agar mengoptimalkan manfaat positif. Jadi manfaat positif dari iptek itu dioptimalkan dan manfaat negatifnya berusaha sebanyak mungkin untuk dikecilkan atau disingkirkan atau dikurangi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Varian soal yang lain, salah satu kemajuan teknologi ialah teknologi informasi yang hampir semua kalangan masyarakat telah menggunakannya. Nah, hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat telah melakukan interaksi dengan kemajuan teknologi tersebut. Hal positif yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah titik-titik. Di situ yang jadi fokus kita adalah hal positif. Oke, kita lihat opsi A. Menggunakan teknologi informasi tanpa mengenal waktu, jelas itu yaitu bukan dampak positif, yaitu malah menjadi dampak negatif gitu ya. Yang B, menggunakan teknologi informasi dengan efektif efisien, yes gitu ya. Itu hal positif yang dapat dilakukan. Yang menggunakan teknologi informasi yang efektif juga efisien. Yang C, menutup diri dari perkembangan teknologi informasi. Nah, sikap skeptis itu akan mengurangi kemajuan sosial, ya. Akan menutup kemajuan sosial. Ya, menjadi terasing, malah nanti jadi kuper gitu istilahnya gitu. Jadi malah dampaknya negatif nanti ya. Yang D, memanfaatkan teknologi informasi secara berlebihan itu juga tidak mungkin. Yang M, menganggap teknologi informasi adalah satu-satunya teknologi yang bermanfaat itu juga tidak mungkin. Ya. Jadi memang paling tepat jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita masuk ke indikator 71. D,
diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Jadi nanti ada beberapa kasus yang perlu teman-teman itu simak. Kemudian di situ teman-teman diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis mana yang termasuk HAM berat, mana yang termasuk HAM ringan. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Nah, pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat maupun ringan. Nah, peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang apa? Ini kelihatannya wah sangat mengerikan ya, penghinaan terhadap kepala negara atau presiden. Itu apakah termasuk HAM berat atau HAM ringan? Kemudian kita cari alasannya. A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Sedang karena sifatnya situasional. Yang E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain atau bukan by mission. Oke, teman-teman, saya berikan penjelasan sedikit tentang bagaimana pelanggaran HAM berat, bagaimana pelanggaran HAM ringan. Nah, ini pelanggaran HAM berat nih teman-teman. Jadi pelanggaran HAM berat itu harus sampai mengancam nyawa manusia. Ya, contoh pelanggaran berat itu ya pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, penyanderaan. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 itu mengenai tentang pengadilan HAM ada dua pelanggaran HAM berat. Ya, ada dua jenis pelanggaran HAM berat yang masuk dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Itu yang pertama adalah genosida, yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Genosida itu perbuatan untuk memusnahkan, menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama, contoh di Palestina. Itu genosida. Kemudian genosida bisa mengakibatkan fisik dan mental para korban ya rusak ya. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil, contohnya kejahatan kemanusiaan itu ya perbudakan, pemusnahan, pengusiran, ya, pengusiran, perampasan kemerdekaan dan lain-lain. Itu pelanggaran HAM berat kita sudah bahas ya, yaitu tentang genosida dan kemanusiaan. Intinya pelanggaran HAM berat itu tentang pengancaman nyawa atau by mission ya. Sedangkan pelanggaran ringan ini tidak terkait dengan keselamatan seseorang, keselamatan nyawa seseorang ya. Tapi kasus ini termasuk kategori berbahaya. Nah, contohnya pelanggaran HAM ringan ya pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan, pemukulan ya, terutama pemukulan tapi tidak untuk pembunuhan ya, beda ya. Pencemaran nama baik, penahanan kebebasan ekspresi dan lain-lain. Jadi kita masuk ya. Kalau hanya sekedar penghinaan terhadap kepala negara itu pasti itu adalah pelanggaran HAM ringan karena ini bukan terkait dengan penghilangan nyawa atau by mission. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Variasi soal yang lain teman-teman untuk pelanggaran HAM gitu ya, adalah kasus seperti ini teman-teman. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum atau lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Ya, di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius atau Petrus yang terjadi sekitar 1982 sampai 1985. Nah, peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh atau latar belakangnya oleh apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya, teman-teman. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangnya faktor ekonomi, penyakit, budaya, prasangka, dan kambing hitam. Oke, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangnya faktor politik, penyakit, budaya, etnosentrisme, rasisme. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik, budaya, etnosentrisme, dan pengambing taman. Yang D, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor rasisme, penyakit, budaya, prasangka, dan pengambing taman. Yang E, pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi oleh faktor budaya, penyakit, stereotip, dan pengambing taman. Oke, kita akan bahas tentang Petrus ini sebenarnya seperti apa supaya nanti teman-teman bisa menjawab ini gitu ya. Petrus, ini peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran HAM berat ya, karena telah mengadili seseorang tanpa proses hukum, membunuh, ini pembunuhan ya.
Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, preman, perampok, dan lain-lain. Itu bahkan bertampang preman saja sudah diadili di penembakan misterius ini ya. Jadi ini ada unsur penghakiman terhadap siapa saja yang dinilai pelaku kriminal, belum melakukan kriminal. Ya, itu yang perlu digarisbawahi yang pertama itu. Kemudian latar belakang Petrus itu karena kejahatan yang merajalela gitu ya. Jadi pada tahun 80-an itu telah banyak ditemukan warga Indonesia tewas bahkan kian tahun terus meningkat. Nah, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Leonidas Benjamin Murdani mulanya menyalahkan kasus bunuhnya ini kepada geng. Berawal dari situ tanpa diberitakan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Jadi tujuan dari pengadaan Petrus ini adalah upaya untuk menekan angka kriminalitas, bukan faktor politik ya, tapi faktor budaya karena di masyarakat itu budaya kriminalitas tinggi, maka untuk menekannya diadakanlah Petrus ini gitu ya. Oke, kemudian setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi itu ada dari latar belakang itu ada upaya menyalahkan dan juga tujuannya adalah menekan angka kriminalitas yang dalam hal ini di latar belakang oleh faktor budaya tentunya. Sekarang kita bicara tentang etnosentrisme dan stereotip. Etnosentrisme itu merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa budaya yang dimilikinya lebih baik. Nah, kalau etnosentrisme pada kasus Petrus ini tidak ya, karena bukan masalah itu, tapi masalahnya semua yang bertambang preman itu langsung dijati, bukan perkara tentang budaya. Yang kedua, stereotip. Stereotip, ya, stereotip itu penilaian seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan, ya. Ini berarti contohnya ini tadi, orang bertato diidentikan dengan orang yang selalu berbuat kejahatan. Ya, preman itu juga dianggap sebagai pembuat kriminalitas. Jadi ini termasuk stereotip. Nah, kalau kita kembali, berarti yang melatar belakangi faktor penembakan misterius itu adalah tentang budaya, ya, budaya kriminalitas yang tinggi, kemudian cara stereotip juga, kemudian pengambing hitaman itu tadi disalahkan kepada geng tadi. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Lanjut ke indikator 72, diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bentuk produk hukum, lembaga negara, dan atau lembaga swadaya masyarakat. Oke, karakter soalnya seperti ini teman-teman. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat. Yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam pemajuan HAM atau memajukan HAM adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya supaya nanti teman-teman juga ikut bisa jawab. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM, melakukan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, atau dia menyelesaikan masalah secara konstitusi maupun negosiasi, konsultasi maupun negosiasi. Yang E, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ya, ini yang bukan merupakan upaya, berarti tentang fungsi Komnas HAM sebagai mediasi. Gitu ya, kita akan bahas itu. Jadi fungsi Komnas HAM sebagai mediator atau mediasi, subkomisi mediasi itu ada macam-macam. Yang pertama, fungsinya yaitu atau tujuannya adalah mendamaikan kedua belah pihak. Nah, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Gitu. Yang tujuannya memang untuk mendamaikan atau mengadakan perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, memberi saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Itu juga fungsi dari mediasi Komnas HAM. Yang ketiga, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Oke, merekomendasikan kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah. Kemudian menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Jadi ada empat itu ya.
Nah, kalau begitu yang bukan jadi jawabannya yang tidak ya melakukan penuntutan hukum ini ya. Melakukan penuntutan hukum ini kan tidak termasuk bagian. Yang B, C, D, E masuk bagian semua gitu ya. Oke, kita lanjut ke indikator 73. Nanti diberikan sebuah informasi peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Permasalahan sosial akan muncul di masyarakat jika titik-titik. Kita lihat opsi A-nya, kesempatan berimajinasi terbelenggu oleh aturan yang ada di masyarakat. Yang B, fenomena sosial yang terjadi tidak disikapi dengan bijaksana oleh masyarakat. Yang C, permasalahan yang tampak hanya dipandang sebelah mata, yang D, tidak sesuai antara unsur-unsur budaya atau masyarakat. Yang E, tindakan seseorang membahayakan kehidupan kelompok masyarakat. Oke, kita akan bahas tentang permasalahan sosial itu sebenarnya di latar belakangnya atau muncul di masyarakat di latar belakangnya oleh apa. Faktornya apa yang menyebabkan permasalahan sosial. Jadi masalah sosial itu adalah kondisi yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan kondisi dan unsur budaya. Jadi ketidaksesuaian dengan unsur budaya ini. Kata kuncinya di situ ya. Kemudian menurut Suryono Sukanto itu masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur budaya dalam masyarakat yang menyebabkan membahayakan kehidupan sosial. Jadi ada dua ini ya, ketidaksesuaian unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, masalah sosial bisa disebabkan karena perubahan perkembangan masyarakat, kegagetan budaya atau kesenjangan budaya. Sama nih ya. Jadi kita bisa jawab ya. Permasalahan sosial akan muncul di masyarakat jika adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.